Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel Big Swan Tu Angga. Terima kasih banyak sudah bergabung. Di video kali ini saya akan berbagi cara mengisi freon AC rumah sendiri dan alat-alat apa yang kita siapkan. Support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Alat dan perlengkapan yang kita siapkan, 1. Keran pembuka kaleng freon R22. 2. Bentuknya seperti ini. Bagian bawahnya yang masuk ke kaleng, dan bagian tengah ini tempat masuknya selang, dan bagian atasnya untuk putaran untuk melubangi kaleng. Di dalam lubangnya ini ada jarum. Yang kedua, manifold single untuk freon R22. Bentuknya seperti ini. Di bagian paling atas ada penunjukan skala PSI-nya. Bagian kanan ada kran, dan bagian kiri dan bagian bawah ada jalur selang. Di bagian tengah ini bisa kita lihat ya untuk aliran freonnya. Yang ketiga, kita siapkan freon R22. Ini merek dari Showa. Ini ukuran 1 kilo. Yang keempat, selang untuk freon. Kita butuh 2. Satu menuju ke freon dan yang satunya menuju ke AC outdoor, di mana manifold sebagai penghubung. Selang yang ada pentilnya seperti ini yang masuk ke freon dan ke AC outdoor. Oke, lanjut kita coba rakit ya. Kita pasang selang pertama, ini yang menuju ke AC outdoor. Ini sejajar dengan arah tampilan dari alat pengukurnya ya. Cukup kalian kencangkan seperti ini. Ujung dari selang yang ada pentil seperti ini yang masuk ke AC outdoor. Lanjut kita pasang selang kedua. Selang kedua ini yang menuju ke tabung freon. Lanjut kita pasang keran pembuka kaleng freon. Pasangnya mudah. Kalian arahkan seperti ini, lalu putar searah jarum jam. Pastikan pemasangannya rapat dan kencang seperti ini. Oke, semuanya sudah terpasang dan siap kita gunakan. Support channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Pertama-tama ukur ampere dari AC outdoornya,
kalian bisa cek ampere dari AC outdoor ini tertera di body AC outdoornya. Kalian siapkan tang ampere seperti ini ya. Pastikan di posisi pengukuran ampere ya. Cukup kalian jepitkan seperti ini di kabel pasanya ya. Lanjut kita buka penutup pentil pengisian untuk freon dari AC outdoor ini. Ini menggunakan kunci 14 atau bisa kalian gunakan kunci Inggris. Oke, kita pasang dulu selang ke tabung freon seperti ini. Kalian putar searah jarum jam sampai benar-benar rapat dan tidak ada celah udara. Lanjut, kita pasang selang yang menuju ke AC outdoor. Jalur pengisian freon AC outdoor seperti ini, seperti pentil motor atau mobil. Kalian arahkan dan pasang searah jarum jam putarannya. Benar-benar sampai kencang dan tidak ada celah udara. Oke, sudah siap kita eksekusi. Ini tekanan freon sebelum kita isi. Ini sekitar 65 PSI. Sedangkan ampernya hanya 1,34 ampere dari red current 2 ampere. Lanjut kita buka kran dari tabung freonnya. Seperti ini, kalian putar searah jarum jam untuk melubangi. Buka kran di manifold untuk melakukan pengisian. Buka pelan, tutup untuk memastikan tekanan PSI-nya atau isi freonnya. Dilakukan yang perlahan-perlahan ya. Ini sudah naik ampernya menjadi 1,76. Kita tambah lagi freonnya. Ya, sekarang sudah dapat 2 ampere. Oke, sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan video saya yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.